Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Aiman bin Muhammad, berusia 25 tahun berasal dari Kota Baru, Kelantan, merupakan seorang guru di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 51. Pada hari ini, saya hasilkan satu video khusus tentang diri saya sempena pencarian Edufluencer 2.0. Jom sama-sama kita saksikan. Kalau nak bercerita tentang pengalaman mengajar, tak banyak yang boleh saya ceritakan. Kenapa? Kerana saya merupakan seorang guru yang baru sahaja ditempatkan di sekolah ini selepas menamatkan pengajian di Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Baru dalam bidang perkhususan sejarah sekolah rendah. Kalau dikira, saya baru sahaja menjadi guru secara rasmi selama 1 tahun 7 bulan. Orang kata setahun jagung, tapi tak salah kalau nak mencuba kan? Perkara pertama yang menarik tentang diri saya ialah saya ini merupakan seorang yang sangat sukakan kepada teknologi. Minat yang mendalam pada teknologi memudahkan saya untuk mahir dalam bidang tersebut. Buktinya, menggunakan teknologi, saya telah berjaya mencipta satu inovasi digital bagi subjek sejarah yang dikenali sebagai Malaya Heroes. Ini adalah sedikit sedutan berkenaan aplikasi tersebut. Bagi memastikan aplikasi ini disebar luaskan kepada semua termasuklah murid dan guru di Malaysia, satu laman web khusus telah dicipta bagi memudahkan mereka mendapat akses kepada aplikasi tersebut. Sehingga kini, aplikasi ini telah menerima pelbagai komen positif daripada murid sehinggalah guru. Perkara kedua yang menarik tentang diri saya adalah saya suka menulis. Teknologi digabungkan dengan penulisan, maka terciptalah satu laman web peribadi iaitu cikguaiman.com pada tahun 2021. Melalui laman web ini, saya telah berkongsi pelbagai penulisan yang berfokuskan kepada pendidikan sehingga kini cikguaiman.com telah dikunjungi hampir 500,000 pengunjung. Apa yang lagi menarik tentang laman web ini adalah saya menggunakan kemahiran saya dalam search engine optimization untuk memastikan setiap artikel yang saya hasilkan berada di halaman pertama dalam carian engine Google. Ini adalah antara beberapa artikel yang berada di halaman pertama carian Google. Satu perkara yang sangat positif bagi laman web yang baru berusia 1 tahun. Malah, saya juga aktif berkongsi artikel yang dikarang di media sosial dengan harapan dapat memberi impak yang besar bukan sahaja kepada murid, malah kepada seluruh komuniti pendidikan. Perkara ketiga dan terakhir yang menarik tentang diri saya adalah saya suka menghasilkan video. Sebab itulah saya telah dilantik sebagai penyelaras TVPSS di sekolah. Melalui TVPSS, kemahiran yang ada pada saya kongsikan kepada murid dan hasilnya pelbagai video telah dihasilkan dan dimuat naik di saluran YouTube rasmi TVPSS SK Putrajaya Presiden 51. Moga ianya memberi impak yang positif kepada semua. Antara pengiktirafan yang pernah saya terima adalah memenangi anugerah emas dalam persidangan kebangsaan amalan terbaik PDPC dan inovasi pada tahun 2019 melalui aplikasi Malaya Hero yang saya hasilkan. Kemudian, pada tahun lepas, saya telah memenangi anugerah emas bagi kategori poster digital pertandingan kajian tindakan peringkat Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Saya juga menerima anugerah perak dalam kategori individu pertandingan kajian tindakan. Apa yang lebih membanggakan, inovasi yang saya hasilkan ini telah dijadikan contoh. Saya ingin menyebut contoh kejayaan Cikgu Aiman yang telah menghasilkan Malaya Heroes, iaitu satu multimedia interaktif yang dibina menggunakan aplikasi Micromedia Flash, Adobe Flash dan Adobe Animate untuk membawa murid meneroka pembelajaran melalui animasi. So kalau di peringkat latihan lagi telah berupaya menghasilkan sedemikian, saya yakin apabila dia keluar nanti menjadi guru, dia mampu pergi lebih jauh. Dan bukan setakat dia sahaja, tapi dia dapat kembangkan kepada guru-guru yang lain. Selain itu, keaktifan saya menulis artikel tentang PDPR juga menyebabkan saya dijemput untuk menjadi penceramah program mesra PDPR di Sekolah Kebangsaan Genting. Saya juga telah menerima 2 anugerah guru besar sepanjang berkhidmat di SK Putrajaya Presiden 51. Baik, itu sahaja perkongsian tentang diri saya. Kalau ada rezeki, kita berjumpa lagi. Bye!